Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya pemirsa channel Kasirandu Misteri. Alhamdulillah malam ini kita berada di lokasi dan mungkin dengan niat tujuannya kita akan menarik sesuatu benda, entah itu apa yang dia didapatnya. Mudah-mudahan perjalanan dari awal sampai akhir kita tidak ada yang buat halangan rintangan apapun, selalu berdoa kepada Allah. Amin. Yang pertama dan yang selanjutnya saya di sini akan menetralisir kru dulu agar senantiasa mungkin nanti ada makhluk tak kasat mata yang mungkin mengganggu, tapi alhamdulillah saya di sini sudah minta izin dengan yang memegang di sini yang tak kasat mata, sudah meminta izinnya supaya jangan mengganggu kepada kru semuanya yang terlibat di dalam channel Kasirandu Misteri. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu berdoa minta kepada Allah untuk memuji, mempertebal keimanan kita bahwa hal gaib itu ada, di luar kasat mata itu ada, kita wajib mengimaninya, wajib percaya kepada hal-hal yang gaib. Dan mungkin malam ini saya di sini bersama kru dan bersama saudara Endang akan melakukan penarikan barang. Nanti yang didapat barangnya apa, insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, semuanya berjalan dengan lancar. Itu aja yang bisa saya sampaikan dan pandang terus di channel Kasirandu Misteri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satu kru saya panggil untuk dinetralisir dulu. Saudara Kuduk diharap maju dulu. Iya. Untuk kru yang lainnya kita netralisir secara jarak jauh aja. Siap. Semuanya konsen dan di dalam hati selalu memuji, membaca istighfar ataupun syahadat dua kalimat syahadat, meyakinkan bahwa Allah itu ada, meyakinkan bahwa Allah itu melihat kita, apapun yang kita lakukan itu dilihat. Insya Allah mudah-mudahan kita meminta izin kepada Allah, meminta ridho kepada Allah untuk menetralisir hal-hal yang tak kasat mata sekiranya supaya jangan mengganggu kita. Kita sudah izin, sekiranya jangan mengganggu kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, untuk memasukkan waktu, karena waktu sehubungan sudah malam, kita langsung menuju ke lokasi penarikan. Mudah-mudahan di lokasi penarikan kita nanti kita ada yang ritual dulu. Sebelumnya kita minta izin kepada karuhun, kepada penghuni yang ada di sini khususnya, agar semuanya beliau-beliau ini mengizinkan kepada kita dan jangan sampai ada yang mengganggu. Itu aja. Mari kita langsung menuju ke lokasi. Oke, kita sudah sampai ke lokasi. Disinilah area kita mau melakukan penarikan. Dan mungkin ini ada satu suasana yang sekiranya kelihatannya mencekam. Mudah-mudahan kita di sini bisa berhasil. Entah itu apapun jenisnya barangnya, insya Allah kita meminta memohon kepada Allah untuk apa yang diniatkan supaya berhasil. Oke, saya perkenalkan, ini rekan kami namanya Endang Patikawa. Beliau juga
supranatural juga, spiritual juga, dan kami akan dibantu dengan saudara Endang untuk berusaha menarik barang tersebut. Mudah-mudahan nanti barangnya itu ketemu dan beliau nanti yang akan ngambil. Kami hanya bisa menarik dari jauh, mungkin beliau yang akan ngambilnya. Mudah-mudahan nanti dapat. Insya Allah kami di sini sudah meminta izin kepada penghuni di sini. Kami di sini tidak akan mengganggu, kami di sini tidak akan mengusik beliau-beliau, tapi kami di sini hanya meminta izin untuk melakukan sesuatu karena di sini konon katanya ada sesuatu barang yang tiba-tiba bercahaya jatuh di daerah sini. Mudah-mudahan malam ini, malam pemburuan kami di sini bisa membuahkan hasil. Oke, go, kita ritual dulu. Barangnya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita selesai tadi ritual memohon izin, meminta ridho Allah, memohon izin kepada penghuni yang ada di sini, makhluk tak kasat mata. Ya alhamdulillah, saya tunjukkan ini adalah area atau tempat kita akan melakukan penarikan atau pemburuan yang konon katanya di apa pohon ini yang besar ini, pohon apa namanya saya tidak tahu. Katanya ada cahaya yang tiba-tiba jatuh di sini, itu berbentuk kenda. Jadi mudah-mudahan malam ini saya akan melakukan pemburuan dengan cara penarikan barang. Kita berharap mudah-mudahan barang tersebut ada hasilnya dan kita memburu itu ada membuahkan hasil. Kita berdoa kepada Allah senantiasa jangan ada gangguan halangan apapun, karena kami di sini sudah meminta izin kepada makhluk yang ada di sini. Mudah-mudahan beliau pun mendengar dan Allah pun meridhoi sehingga pemburuan ini membuahkan hasil. Oke, terima kasih, kita mulai. Oke, sehubungan waktu sudah terlalu malam, jadi kita jangan buang-buang waktu. Kita mulai saja untuk melakukan penarikan. Mudah-mudahan apa yang kita tuju nanti kita dapat membuahkan hasil. Kita mulai aja dengan melakukan penarikan benda. Oke, saudara Endang nanti bantu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله ambil benda yang di situ ada. Digali di situ, digali. Oh, sepertinya kayaknya loncat. Loncat, loncat barangnya. Ada di sana dekat pohon kayaknya. Seperti loncat ke pohon.
Oke, perhatikan, selesai, kita sudah menarik, tinggal mencari hasilnya. Sepertinya tadi ada di sini, loncat, dan kelihatannya dia tidak mau diambil. Coba kita lihat di pohon yang besar tadi, yang kita tuju, sepertinya ada di situ. Cahaya yang tadi kelihatan di situ. Oke, tadi kita sudah berhasil melihat barang tersebut, ternyata di daerah sana tadi diambil, dia tidak mau, dan sudah dicari tidak ada. Ada loncat ke satu pohon ini. Mudah-mudahan di pohon ini kita bisa ketemu dengan barang tersebut yang kita tuju dan kita akhirnya mendapatkan hasil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Awas dang, ada cahaya dang. Barangnya ada di situ. Ambil. Ambil, ayo cepat ambil. 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 Berat nahannya, ambil dang. Awas cahayanya. Awas apinya dang. Jangan sampai kena dang. Kenapa kamu dang? Maaf Pak Haji, itu bukan kandungan saya. Oh begitu, berarti kamu udah gak kuat. Iya Pak Haji. Oke pemirsa, kayaknya nih teman saya sudah gak sanggup lagi menghadapinya karena energinya terlalu tinggi. Coba nanti akan saya pribadi yang mencoba, mudah-mudahan batu itu berhasil. Mari kita mulai. Allahu Akbar. Alhamdulillah, satu sudah berhasil, dan ini ternyata ada satu buah batu yang bentuknya memang seperti ini. Oke pemirsa, ini satu batu sudah kita dapatkan dari tempat pemburuan tadi, yang tadi saya kelihatan ada cahaya yang jatuh di pohon tersebut. Alhamdulillah malam ini kita sudah berhasil pemburuan, membuahkan hasil satu batu, dan batu tersebut ini akan saya titipkan kepada rekan kami supaya bisa dijaga dan dirawat. Silahkan dang, pegang. Ini kayaknya sih mungkin pengaruh dari batu tersebut tadi kayaknya sih. Ini ada hal gaib yang ada di batu tersebut kayaknya masuk ke tubuhnya rekan kami nih Endang. Coba Pak Haji tanya Pak Haji. Dang. Ya naona sih dia. Kunaon gitu, emang keganggu. Batu tendang. Oh iya. Ayo naon dia, rame-rame. Tendang batu. Tendang ke mana ya maksudnya? Ke tempatmu tadi. Oh, tempatmu tadi ditarik. Daripada nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ternyata batu itu hasil penarikan tadi saya titipkan ke kru saya, saudara Endang. Ternyata saudara Endang seperti ini, kayaknya dia kemasukan, dan insya Allah ketimbang nanti batu tersebut mengganggu ke semua orang atau ke kru yang lain. Oke, batu ini akan saya antar ke tempat kembali, dan ini kru saya atau mediator saya ini mau saya netralisir dulu. Oh, benar. Allahu Akbar. Kumaha, kumaha, Dang? Beres? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mendingan. Sudah mendingan, sehat kembali, normal kembali. Oke, pemirsa, ini ternyata kru sudah berhasil saya netralisir, dan penghuni yang ada di batu tersebut sudah keluar dan kembali lagi ke barang tersebut. Ini akan saya antarkan ke tempat penarikan tadi. Mudah-mudahan dengan adanya barang tersebut diantarkan ke sana tidak terjadi lagi sesuatu hal. Kami di sini hanya ingin tahu aja kebenarannya, buktinya bahwa betul-betul di sini ada benda atau yang berupa batu tersebut betul-betul adanya. Dan memang itu datangnya dari gaib. Ini akan saya bawa ke tempat semula dan akan saya antarkan. Silahkan. Batu ini saya tidak memiliki. Saya tidak akan mengganggu. Silahkan Anda rawat kembali, Anda pegang kembali. Wah.
Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sudah berhasil mahotu tersebut saya kembalikan lagi. Kami di sini tidak akan mengganggu makhluk-makhluk yang lain. Kami di sini tidak akan usil makhluk-makhluk yang lain, termasuk benda tersebut yang kami tarik tadi dan sudah berhasil dikembalikan. Mudah-mudahan ya kita semua dalam keadaan selamat. Kita semua sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin malam ini penarikan kita sudahi saja karena berhubung waktu sudah malam, sudah larut malam, kita sudahi. Dan kepada pemirsa, tetap pantang terus channel Pasirandu Misteri. Juga jangan lupa subscribe, comment, and like. Silahkan tonton dengan seksama. Mudah-mudahan ini menjadikan tontonan yang asik. Dan mudah-mudahan tontonan ini menjadikan pembelajaran untuk kita bahwa hal gaib itu ada. Kita harus mengimani, harus percaya kepada hal yang gaib. Ternyata bukti hal gaib itu sudah saya buktikan tadi dan memang betul-betul ada. Tersebut, batu tersebut itu datang dari hal gaib yang kita hasilkan tadi, kita berhasil untuk mengambilnya dan menariknya. Juga akan dikembalikan lagi dan sudah dikembalikan lagi ke tempat semula. Mudah-mudahan aman terkendali, tidak ada gangguan-gangguan terutama untuk kru-kru kami di sini. Dan saudara Endang khususnya juga tidak ada mendapat gangguan apa-apa. Kita kembali dan kita tutupi, kita sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.